Oke, Mak, sebelum nonton, mari kita like, comment, and subscribe biar Mak rajin upload video tiap hari. Dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Assalamualaikum. Video kali ini saya mau bikin Thailand Sticky Rice Mango. Manfaatkan buah musiman, yaitu buah mangga. Proses awal, kita kukus ketan sampai setengah matang. Sambil menunggu, kita siapkan santannya, yaitu terdiri dari daun pandan, garam, dan santan kental 65 ml. Tambahkan pewarna makanan, saya menggunakan pasta pandan. Kemudian aduk rata sampai tercampur rata semua, warnanya merata. Sepertinya ketannya sudah setengah matang, langsung kita masukkan santan, kemudian diaduk sampai seluruh ketannya terwarnai dan tercampur rata dengan santan. Nanti setelah rata, kembali kukus selama 15 menit atau sampai matang.